Allah. Jadi saya minta sahabat saya Ustaz Al-Fadil Syekh Ustaz Zainuddin Abdul Majid untuk bacakan ayat 155 dahulu. Tafadhal mashkura. Satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal من الخوف والجوع ونقص من الأموال من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ayat tadi menceritakan Allah menyebut bahawa walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath-thamarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah menyebut dalam ayat ni, kadang-kadang ada masa Allah akan menguji kita. Sebab itulah dalam ayat yang lain Allah menyebut, kamu sudah dikira orang yang beriman sedang kamu belum lagi diuji. Hidup ini penuh dengan ujian. Ujian demi ujian, ujian demi ujian. Ujian bukan hanya di sekolah saja. Ujian di sekolah tu tak apa. Kalau gagal sekalipun kita boleh repeat paper. SPM gagal boleh repeat paper Julai. Tapi dalam hidup ni penuh dengan ujian yang datang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gagal ujian dalam hidup tidak ada repeat. Tidak boleh diulang. Sebab hidup kita umpama ais. Sama ada dibuat atau dibiar, dia tetap mencair. Begitulah usia kita. Dari hari ke hari, dari hari ke hari dia tetap berjalan. Hari ni hari Ahad. So dah Isnin, Selasa, Kamu, Rabu, Khamis, Jumaat. Dah Jumaat. Padahal baru je kita rasa, bagi yang lelaki lah, barulah kita rasa macam baru saja hari tu semayang Jumaat. Dah sekejap dah Jumaat. Tutup dah sebulan, tutup dah setahun. Ni kita 2023 dah hampir melabuhkan tirainya. Tak lama lagi kita dah mula masuk tahun yang baru 2024. Hari semakin hari, hari semakin hari. Dan dalam perjalanan hidup kita tu, daripada kita kecil dulu masa dilahirkan oleh mak kita sampailah kita hari ni, setiap orang pasti dan pasti menghadapi pelbagai-bagai masalah dan ujian. Maka kita takkan boleh lari daripada masalah. Kita lari daripada satu masalah, akan timbul masalah yang lain. Hidup penuh dengan masalah, hidup penuh dengan ujian, kerana inilah kehidupan di dunia. Berbeza dengan kehidupan akhirat, kehidupan di dalam syurga, kehidupan yang tidak ada masalah. Orang yang tak ada masalah seorang di atas dunia ni, siapa dia? Siapa boleh jawab, dia boleh makan dulu. Orang yang tak ada masalah dalam dunia ni orang gila. Betul tak? Orang gila pun ada masalah, tapi dia buat masalah. Kan? Dia tak ada masalah, dia selamba dia, dia jalan, nak lintas jalan pun dia tak tengok kanan kiri ke apa. Jadi kalau kita tak nak hidup bermasalah, jadilah seperti itu. Tapi kalau kita tak sanggup, kita dah jadi orang yang waras,
maka kita terpaksa menghadapi kehidupan yang penuh dengan masalah ni. Kadang-kadang ada orang dia bermasalah dengan pasangan hidup dia, dengan suami dia. Kadang-kadang suami okey, suami tak ada masalah, baik, suami layan dia baik. Masalah dengan anak. Kadang-kadang anak semua okey, suami pun okey, keluarga bahagia, tapi masalah dengan adik-beradik. Kadang-kadang masalah adik-beradik semua okey, tak ada apa masalah, masalah dengan mertua. Ha, itulah. Kadang-kadang masalah mertua pun okey, mertua pun baik, semua baik, masalah dengan kawan rakan sekerja. Kadang kawan pun semua okey, ada pula masalah dengan jiran sebelah. Hidup ni sentiasa ada masalah. Ha, jadi tak payahlah kita orang cakap apa, kalau zaman hari ni, zaman moden, netizen, orang panggil netizen sekarang ni, suka meluahkan masalah dia di dalam media masa, dalam Facebook kan, dalam macam-macam lah, dalam status WhatsApp ke apa ke, dia tulis I benci suami I, kata kita ni aib dalam keluarga, biar tersimpan dalam keluarga, jangan dihebohkan atau dihebahkan ke atas orang lain. Asal orang tak tahu, boleh jadi tahu. Lepas tu masalah ini datang daripada mana? Masalah ini Allah yang uji kita ni. Dalam ni ayat Quran Allah sebut, dan sungguh akan kami berikan cobaan, berikan ujian, berikan masalah kepadamu. Allah yang berikan ujian, maka balikkan ujian tu kepada Allah. Mengadulah kepada Allah, bukan mengadu di media, bukan mengadu di internet, di Facebook, di sebagainya. Apa faedah yang kita dapat? Adakah dengan kita cakap dalam Facebook dan sebagainya tu, orang yang dalam Facebook, netizen apa semua tu, akan tolong selesaikan masalah kita? Tak ada. Tak ada masalah. Malah masalah akan boleh jadi bertambah lagi. Apa bertambah? Asal orang tak tahu masalah keluarga kita, habis dah orang jadi tahu. Akhirnya kita sendiri membuka aib keluarga kita sendiri. Kadang-kadang biasalah pasangan suami isteri, lidah dengan gigi, walaupun duduknya sekali, tak pernah berpisah sejak lahir kita sampailah hari ini, walaupun rapat begitu, sekali-sekali tergigit juga. Apatah lagi pasangan suami isteri yang asalnya kita tak kenal pun dia, akhirnya hidup bersama sampai ke akhir hayat. Jadi kadang-kadang tu berlaku juga pertelingkahan dan sebagainya. Kadang-kadang ada berlaku salah kefahaman. Dan masalah tu kadang-kadang boleh diselesaikan dengan cara yang baik, tapi sebabkan kita gairah untuk nak dihebah-hebahkan, akhirnya masalah dalaman habis semua orang tahu. Akhirnya masalah yang patutnya boleh diselesaikan dengan cara baik, tak dapat penyelesaian. Akhirnya masalah itu akhir dengan penceraian. Berlakulah di mahkamah dan sebagainya. Saya tak tahulah keadaan orang lain macam mana, cuma pengalaman saya, saya ambil pengalaman saya. Saya timbalan mudir Pondok Anur dan juga Mahat Tafiz Kiam, dan saya juga mengendalikan bahagian pendaftaran pelajar, dan kita menguruskan hak ehwal pelajar dan juga hak ehwal staff kita, guru-guru kita. Jadi kadang-kadang semasa saya menghandlekan masalah-masalah pelajar, kadang-kadang kita tangkap pelajar buat masalah. Kadang dia merokok dalam sekolah ke, ataupun dia mencuri ke dan sebagainya, macam-macam lah. Zaman lah ni vape pula, vape ni pun kadang kita tak kenal, tengok alat tu macam mainan ke apa, rupanya usap vape. Tak apalah kan, dapat tangkap, tahan, kita bawa masuk pejabat. Bila saya pengalaman, saya tak terus hukum, tapi saya beritahu dekat admin pejabat, suruh buka fail pelajar ni, cuba tengok background hidup dia. Buka balik tengok. Bila kita cek, kebanyakan, minta maaf cakap, kebanyakan boleh kata 70-80% pelajar yang ada masalah berpunca masalah daripada rumahnya lagi. Kadang-kadang masalah tu dia jadi macam tu akibat kerana berlaku perpisahan antara ayah dan mak dia. Kebanyakannya macam tu. Bila saya tengok, oh patutlah. Kadang-kadang mereka ni kurang kasih sayang kerana berpisahnya ibu dan ayah dia. Dia takkan boleh ganti ayah kandung dan mak kandung, ganti dengan orang lain, dia takkan sama. Sebab kasih sayang tu tak sama. Lagi-lagi seorang ibu, seorang anak, dia datang dari rahim ibunya, maka dia tetap nak ibunya kan? Kita boleh cuba usaha untuk menggantikan tempat, tapi sebenarnya tetap kasih tu datang daripada
yang datang daripada ibunya sendiri, kerana dia pernah duduk 9 bulan di dalam rahim ibunya. Jadi kadang-kadang budak-budak ni dia bukan jahat, dan tak ada siapa pun, tak percaya tanyalah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, tak ada siapa di atas muka bumi ni yang bercita-cita nak jadi jahat. Kita tanya siapa-siapa pun, siapa sini memang dari kecil lagi cita-cita dia nak merompak, nak mencuri, nak merogol? Tak ada. Tak ada siapa pun nak jadi jahat. Logik akalnya, kewarasan akalnya, tidak ada yang nak jadi jahat. Tapi kadang-kadang kita fikirkan bersama, macam mana seseorang tu boleh berubah menjadi jahat? Kadang akibat daripada masalah yang berlaku di kelilingnya. Sebab itulah Allah sebut, aku cubakan atas kalian, aku ujikan atas kalian akan sedikit ujian, iaitu sedikit ketakutan. Takut. Hidup kita ni kadang-kadang penuh dengan takut. Apa yang kita takutkan pun kita tak tahu. Kadang takut duit tak ada, takut pasangan hidup kita tak ada, takut tak ada siapa nak teman kita, takut itu, takut ini. Sampai kita terlupa, kita tak takut dengan Allah. Kita sibukkan takut dengan makhluk macam-macam pelbagai, sedangkan ia hanya sekadar ujian Allah sahaja. Allah nak test saja hidup kita. Dengan siapa kamu bergantung harap? Ada orang dia takut duit tak ada, maka bergantung harapnya dengan duit. Sebab tu dia jadi takut dengan duit. Dia takut kalau duit tak ada. Tapi kalau dia takut dengan Allah, dia tak ada nak merisaukan soal kewangan, kerana dia yakin Allah itu maha kaya, Allah lah sumber pemberi rezeki. Yakin kepada Allah. Tapi benda-benda macam ni bukan boleh dapat dengan satu hari kita buat majlis macam ni. Untuk mendapatkan kefahaman, yakin pada Allah, ingat pada Allah, takut pada Allah, perlu ditarbiah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebab tu Nabi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi duduk di Mekah dakwah Islam selama 13 tahun. Nabi tarbiah para sahabat selama 13 tahun untuk tanam Allah yang hanya ada di dalam hati. Yakin kepada Allah dengan sebulat-bulat keyakinan. Barulah diperintahkan akan Nabi dan para sahabat yang lain untuk hijrah ke Madinah. Kalau tidak ada kekuatan iman, manakan mungkin mereka nak boleh hijrah daripada Mekah ke Madinah, nak meninggalkan kampung halaman, nak meninggalkan ahli keluarga, nak meninggalkan apa yang telah mereka usahakan di Mekah, sebab Mekah adalah hometown mereka, tempat tinggal asal mereka. Bukan senang nak tinggalkan, dah lah tinggalkan tak dapat apa-apa. Kalau Nabi bagi tahu, okey, siapa ikut saya hijrah ke Madinah, setiap seorang saya bagi 10,000 duit, kan? Boleh tahan kira. Tapi pergi dengan kosong, pergi tak ada apa. Dengan sebab tarbiyah Nabi 13 tahun, yakin pada Allah, itulah mereka sanggup meninggalkan keduniaan-keduniaan mereka dan hijrah bersama Nabi ke bumi Madinah dalam keadaan apa pun tak ada. Tak ada bekalan, tak ada rumah. Bukan ada saudara mara di Madinah, dia orang-orang Mekah. Bukan ada adik-beradik di Madinah. Kalau kita kat pindah, contoh macam saya orang Selangor asalnya, saya pindah ke Perak, boleh jadi di Perak ni ada kawan kat sini, ada saudara kat sini, boleh tahan kira. Tapi ni pergi satu tempat yang tak kenal siapa-siapa pun, tak ada siapa-siapa pun. Itu kekuatan tarbiyah yang dididik oleh Rasulullah. Sebab tu bila berlaku perang dalam suatu hijrah di Madinah, dah duduk di Madinah, perang pertama yang berlaku, perang yang besar, disebut sebagai Badar Kubra, perang Badar. Ketika itu perang Badar hanya 313 orang sahaja berlawan dengan 1,000 lebih tentera musuh, tentera kafir. Kalau ikut logik matematiknya, pasti kalah. Sebab sikit sangat, 300 lebih tentera Muslim, tentera Islam berlawan dengan tentera kafir yang angkanya 1,000 lebih. Kalau ikut matematiknya, seorang tentera Islam kena pastikan bunuh 3 orang orang kafir. Bau itu seri, baru seri. Tapi akhirnya kemenangan berpihak pada tentera Islam. Kerana apa? Kerana kekuatan iman, yakin kepada Allah. Kalau kita tak, kalaulah kita berada di tempat tu, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita fikirkan. Kita nak berhadapan dengan 1,000 lebih, kita ni sedikit, kelengkapan perang pun tak cukup. Alih-alih kita cakap, tak payahlah, kita balik je lah. Sebab nakkan kita nak lawan, kita sikit, habis confirm kalah lah kita. Sebab iman tak kuat. Tapi kalau yakin pada Allah, peduli apa sikit ke banyak, kita ada Allah. Yakin dengan Allah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita.
apa berat sekalipun ujian itu, Allah bersama kita. Dan Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Segala makhluk ini duduk di dalam genggaman Allah, duduk di dalam kekuasaan Allah. Apa yang susah bagi Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah ujian. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita dengan ketakutan. Allah nak tengok kamu takut soal rezeki kamu atau kamu takut kepada aku yang memberi rezeki. Tapi alih-alih kebanyakan manusia tidak memikirkan soal pemberi rezeki, tapi yang dipikir soal rezekinya serba tak cukup. Sebab itulah akhirnya hidup dia tetap resah dan gelisah, tetap bermasalah dan terus bermasalah. Dan kadang Allah uji kita dengan kelaparan, Allah uji kita dengan kekurangan harta, Allah uji kita dengan jiwa kita dan makanan. Kalau dalam ayat ni sebut buah-buahan, Allah uji kita dengan makanan, Allah uji kita berbagai-bagai dengan soal-soal dunia. Sedangkan ujian ni sekadar mainan sebenarnya, mainan dalam hidup yang Allah sengaja je nak test kita, nak tengok kita sabar tak sabar, kita boleh tahan ke tak boleh tahan. Saya tanya Tok Guru saya, apa makna sabar Tok Guru? Tok Guru kata, kamu kekal di tempat kamu, itulah sabar. Contoh, ada makanan dah terhidang di meja kan? Kalau tak sabar, kita belah dah, lambatnya makan. Tapi kalau kita tunggu, kita kekal di tempat kita tu, akhirnya kita akan makan juga. Begitulah sabar dalam hidup. Kadang-kadang masalah bertahun-tahun, boleh jadi masalah tu akan Allah selesaikan pada tahun yang kelima. Cuma kita kena tahan. Tahun pertama tahan, tahun kedua tahan, tahun tiga tahan, tahun keempat tahan, tahun kelima, masalah pun selesai insyaAllah. Tapi kalau kita tak boleh sabar, baru masuk tahun pertama atau tahun kedua, kita dah putus asa daripada rahmat Allah. Kita, malahlah aku, tak boleh tahan lah macam ni. Kita pun akhirnya, sepatutnya masalah itu dapat diselesaikan, tapi akhirnya kita cabut lari. Sebab kita tak yakin dengan Tuhan kita yang akan menyelesaikan masalah kita. Jadi yang sebenarnya, masalah ni pasti dan pasti bukan kita yang selesaikan, Allah yang selesaikan. Macam adik kita diuji dengan penyakit kanser. Penyakit ni macam-macam penyakit. Kalau tak kena kanser, mungkin lain pun kena. Kencing manisnya, go out, tau go out, gout, goutnya, darah tingginya, macam-macam. Kalau tak, dia sehat ustaz, dia go out ke apa ke tak ada, kencing manis tak ada, semua tak ada, belum tentu juga. Takut-takut jatuh tangga, puk, mati pula. Aduh. Kan? Jadi hidup ni sentiasa ada sahaja, kan? Itulah asam garam kehidupan, hitam putih kehidupan. Nah, itu sahaja jalan ceritanya. Yang penting hati kita berpaut kepada siapa. Ujian tetap ujian, masalah tetap berlaku, tapi kepada siapa untuk kita berpaut masalah kita, ujian kita, kepada siapa kita merayu masalah kita, kepada siapa untuk kita adukan dengan masalah kita tu, kepada Allah SWT. Sebab itulah di hujung ayat Allah kata, wabashiris sabirin, dan berilah khabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Seterusnya ayat 156. Tafadhal ustaz. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah qalu inna lillahi wa inna Baik, makna ayat seterusnya ni, allazina idza asabathum musibatun, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah ke atas mereka, qalu, mereka pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat ini disebut sebagai istirja. Ayat ni dipanggil istirja. Maknanya tempat kita merujuk kembali. Di sini ayat ni seolah-olah jawapan kepada ayat yang sebelum ni. Ayat sebelum ni Allah sebut
aku akan uji kamu dengan ujian ketakutan, ujian itu, ujian ini, macam-macam ujian. Kemudian Allah kata wabashiri sabirin, dan berilah khabar kepada orang-orang yang sabar. Soalan yang menjadi satu bentuk persoalan, macam mana nak jadi orang yang sabar? Ha, tu persoalan itu. Maka persoalan ini dijawab pada ayat 156. Allah kata alladzina iza asabathum musibatun, iaitu orang-orang yang sabar itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah ke atasnya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksud berkata di sini bukan hanya cakapnya di mulut, tapi masuk ke hatinya. Apa makna ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Inna lillah artinya sesungguhnya kami ini daripada Allah, diciptakan daripada Allah. Segala masalah yang kami hadapi, musibah yang kami hadapi, semuanya datang daripada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya masalah itu akan kembali kepada Allah juga. Urusan hidup kita kembali ke arah Allah juga. Itulah cara kaedah untuk kita sabar. Jadi bila dapat satu musibah, sebab tu kadang-kadang orang Melayu kita ni dia salah faham. Dia faham ayat ni untuk orang meninggal saja. Sebenarnya bukan untuk orang meninggal. Apa saja musibah yang tertimpa, teruji ke atas kita, maka sunat kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan di satu masjid tu Tok Imam tu jatuh motor, jadi tak dapat datang nak jadi imam. Jadi Tok Bilal kata Tok Imam tak datang sebab Tok Imam jatuh motor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata tak mati lagi, ada lagi. Nah, bukan pasal mati, tapi pasal musibah. Sebab jatuh motor tu satu musibah. Musibah-musibah ni apa dia? Dia musibah dengan bala. Kalau sesuatu benda yang teruk berlaku ke atas orang bukan Islam, orang kafir, maka itu dinamakan bala. Tapi kalau satu benda terkena ke atas orang beriman, kita tak panggil dia bala, kita panggil dia musibah. Musibah tu maknanya ujian. Allah saja nak test je, Allah nak uji. Tujuan Allah uji, pertama kerana Allah sayang, yang kedua kerana Allah nak angkatkan kedudukan makamnya. Bila seseorang tu lulus ujiannya, maka dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Macam kita sekolah, kalau kita lulus ujian periksa, barulah naik tingkat seterusnya, naik jadi apa nama master, batu PhD. Tapi syarat kena lulus dulu macam tu. Kan? Sama juga dalam hidup ni, bila Allah uji seseorang, bermakna Allah nak angkatkan darjat ke makam dia di sisi Allah. Kalau dia lepas ujian, dia akan semakin dekat dengan Allah. Contoh Allah uji dia dengan susah, kemudian dia lulus ujian susah tu, dia sabar dengan ujian susah tu, maka Allah nak aikkan diri dia ke makam ahli yang sabar. Orang yang sabar, besar pahala. Apa dia buat semua dapat pahala. Sebab makamnya semakin dekat, hubungan dia pun semakin dekat dengan Allah, dia semakin rapat dengan Allah. Itu kedudukan makam. Dan juga orang yang mendapat ujian, lagi besar ujiannya dan lagi banyak ujian yang dia dapat, itu menunjukkan lagi banyak juga kasihnya Allah pada dia. Buktinya, dalilnya, dalam banyak-banyak manusia, siapakah manusia yang paling banyak ditimpa ujian? Itulah para nabi dan para rasul. Kan? Para nabi dan para rasul. Dalam banyak-banyak nabi dan rasul, siapakah yang paling banyak ujiannya? Rasul yang lima, iaitu Rasul Ulul Azmi. Dalam kategori lima orang Rasul Ulul Azmi, siapakah yang paling berat ujiannya? Tak lain tak bukan junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diuji Allah ketika ibunya mengandungkan dia, masih lagi 2 bulan di dalam perut ibunya, ayahnya sudah pergi meninggalkan dunia. Lahir dalam keadaan anak yatim, tidak kenal ayahnya, tak jumpa ayahnya. Kemudian baru nak membesar sekejap, baru nak bermanja-manja dengan ibunya, ibunya pula Allah ambil nyawanya. Dijaga pula oleh atuknya. Tak lama lepas tu atuknya pula pun Allah ambil juga. Dia duduk berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah, dan juga dijaga oleh pakciknya Abu Talib. Tak lama lepas tu Sayyidatuna Khadijah, isteri kesayangannya pun Allah ambil. Pakciknya pun yang menjaga dia selama ni, Abu Talib pun Allah ambil. Habis boleh dikatakan hampir semua orang yang dekat dengan baginda, semua Allah ambil. Kan? Masa Tok Guru kami ajar kitab tafsir ni kat kami di pondok, kalau ikut kepada orang awam macam kita biasa ni, kita akan kata sian dia. Sian hidup dia. Semua yang dekat-dekat dengan dia semua meninggal. Kita kata kesian. Persoalannya, adakah Nabi kesian? Adakah Nabi hidupnya seperti malang? Dah, ini Nabi. Ini kekasih Allah. Habis kenapa Allah buat begitu pada Nabi? Sebab Allah terlebih sayang pada Nabi. Allah nak didik Nabi, nak ajar Nabi, jangan bergantung dengan
makhluk. Jangan bergantung dengan manusia. Jangan bergantung dengan ayah, jangan bergantung dengan mak, jangan bergantung dengan adik-beradik, tapi bergantung dengan Allah. Sebab Nabi nak memikul satu tanggungjawab yang sangat besar, nak memimpin umat, bukan setakat jadi pemimpin negara, memimpin umat. Maka tanggungjawab yang besar perlu ditarbiah dengan tarbiah yang besar. Kita hari ini bermudah-mudah. Eh tak apa, ayah aku ada, mak aku ada, orang ni ada, orang tu ada. Kita banyak bergantung dengan makhluk. Tapi apa yang diajar, bergantung dengan Allah. Kerana makhluk tetap akan pergi, makhluk tetap akan lemah. Kalau kita bergantung dengan makhluk, saat makhluk tu ada mungkinlah, saat makhluk tak ada kita terkapai-kapai. Tapi ingat, Allah itu hayyun la yamut, Allah itu hidup dan tak mati-mati. Kalau bergantung dengan Allah, selama-lama Allah itu ada. Dan selama-selama inilah pergantungan kita tetap kuat. Kerana Allah itu selama-lamanya. Gitu. Nah, jadi nak tarbiyah diri kita sabar, kita ingat pada ayat ni. Inna lillah. Ingat segala masalah kita ni, kumpulkan dia. Sebut pada diri kita. Inna lillah. Semua ini datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua masalah ni aku kembalikan kepada Allah. Serahkan pada Allah. Ya Allah, aku dah buat sehabis mungkin. Sahabat-sahabat kita yang lembaga kebajikan ni dah buat sebaik yang mungkin, kumpulkan dana untuk bantu adik ni. Dan itu usaha yang kita buat. Selebihnya serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang akan uruskan. Dan apa yang baik, dan itu semua Allah akan tentukan apa yang terbaik buat diri kita. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian sebagai penutupnya, ayat yang terakhir. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Yang artinya mereka itulah yang mendapat keberkatan, yakni orang yang sabar tadi, orang yang mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna daripada Allah. Dan rahmat, arti rahmat kasih sayang daripada Allah, daripada Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah daripada Allah. Kadang-kadang kita nampak orang yang diuji dengan sakit itu orang yang lebih lemah daripada kita yang sihat. Kadang-kadang sebenarnya tak betul. Dan saya pernah jumpa satu orang syekh di Mekah, matanya buta. Kalau ikut kesempurnaan anggota, kita yang celik lebih hebat lagi sebab kita nampak Quran. Dia buta, dia tak nampak Quran, tapi dia hafal seluruh ayat Al-Quran. Dan orang datang kat dia untuk cek bacaan. Dia buta, mata tak nampak, dia hanya dengar. Bila orang baca, dia betulkan salah tu, bacaan ni begini begini. Padahal kalau ikut dia OKU, dia orang yang cacat, lemah, matanya buta. Tapi hafalan lebih kuat daripada kita yang celik. Sebab tu sebenarnya mereka ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kita yang nampak anggotanya sempurna, ingatkan sudah elok, sudah baik, belum tentu. Begitu juga macam apa yang kita, isu semasa yang kita boleh kaitkan di sini, apa yang berlaku di Palestin, di Gaza. Mungkin kita yang duduk di Malaysia, kita tengok berita, kita kata, sian mereka kena bom sana, bom sini, meninggal dunia. Ketahuilah bahawa mereka itu mati, matinya syahid. Tidak ada mati yang lebih mulia daripada mati syahid. Mati syahid bi ghairi hisab, tak ada timbangan. Mati syahid terus masuk syurga. Kita mati kat Malaysia walaupun tak kena bom, tak kena tembak, kita mati-mati biasa, belum tentu lagi kita syurga. Jadi kalau ikut dari segi sebaliknya, memang dari segi zahir nampak mereka lah kesian, tapi dari segi sebalik hikmah dia, siapa lebih beruntung, mereka atau kita? Tapi sanggupkah kita? Tengah mau nak makan gini,
Kan? Ha, ujian yang berat. Sebab tu lagi berat ujian, lagi besar ganjaran. Ha, sebab tu mereka ujiannya berat, Allah berikan ganjaran pun yang sangat besar kepada mereka. Kita ujiannya senang, maka balasannya pun ringan-ringan sajalah. Kan? Jadi kalau siapa-siapa di dalam dewan ni yang ditimpa oleh Allah akan ujian yang berat, masing-masing ada ujian masing-masing, sabarlah dan fahamlah ujian itu lambang kasih Allah kat kita. Lagi berat kita diuji, lagi kasihnya Allah kat kita. Nah, Allah nak uji kita sahaja. Allah nak tengok kita ni bergantung dengan siapa. Maka sabar dengan ujian tu. Dengan ujian itulah silat-silat ada orang dia amal ibadat tak banyak, tapi sebab berkat dia sabar dengan ujian dia, itulah kuncinya untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Jadi kunci kita pada petang ini sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian. Insya, kalau dah macam tu maksud tandanya apa? Dah habis. Boleh makan dah. Okey. Jadi kita tutup majlis kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Selendang.